Melepas banget soalnya di sini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Dan aku berharap kita semua dalam keadaan sehat, juga keluarga kita semoga dalam keadaan sehat semua, serta kita dimudahkan dalam rezekinya, amin. Baik, kali ini bertemu lagi bareng aku Indra SFN Channel, dan aku akan ngajakin lagi ya kalian hari ini untuk ngereaksi. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Dato' Siti Nurhaliza yang nyanyikan lagu Dunia Milik Kita di J Asian Pop Jepang tahun 2003. Wow. Aku sebelumnya belum banyak mendengar tentang lagu Dunia Milik Kita, dan saat ini di video ini Siti berkompetisi di Jepang ya, Jepang Asian Pop tahun 2003. Wow, itu udah cukup lama. Tapi aku yakin di situ lagi puncak-puncak prestasinya Dato' Siti Nurhaliza ya guys ya. Dan aku sangat penasaran bagaimana Dato' Siti Nurhaliza menyanyi di ajang ini ya, kompetisi J Asian Pop. Sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja kita ke videonya tanpa banyak basa-basi lagi, dalam hitungan 3, 2, 1, live. Wow, itu senusan Jepang gitu ya. Wow. Ada suara tentakan rambut ya. Bagus banget irama ya awalnya. Guys, merdu banget suara Dato' Siti Nurhaliza di sini, dan juga ada tentakan drum ya, dan tentakan drum di awal tuh bagus banget. Kita play lagi. Kayak musik ini ya, musik membangun gitu guys. Tuh kan, ada yang takut gitu ya. Kayak musik suasana membangun gitu ya. Wow, cantik banget Dato' Siti Nurhaliza. Lihat guys, cara berpakaiannya, bukan hanya vokalnya guys. Bukan hanya teknik vokalnya, cara berpakaian juga bagus tuh guys. Oh, lekuknya bagus ya. Oh. Mewah banget ya guys suaranya. Jernih lagi ya. Bagus banget. Dan bersamalah kita menikmati keindahan Allah. Oh. Oh, ada kayak musik-musik alat Tionghoa gitu ya guys ya. Tapi aku tadi suka guys, suaranya jernih banget ya dari Dato' Siti Nurhaliza nih. Aku juga suka gaya penampilan dia berpakaian, teknik vokalnya juga bagus ya guys. Dia sangat kuasai panggung di Jepang ini ya. Oh, lepas banget suaranya di sini guys.
dinamikanya juga terasa guys, bagus banget di sini kalau aku dengar. Timbrannya juga. Aku suka dengan suara drum itu guys. Seperti nuansa membangun gitu ya. Dan penampilan Datuk Siti Nurhaliza mewah banget di sini, bukan hanya tinggi vokalnya tapi cara penampilan atau cara ia berpakaian juga bagus guys. Teknik ia berada di atas panggung juga aku suka guys. Lihat guys, waduh. Cantik juga ya. Oke, kita play lagi. Ada falset di situ. Nikmati keindahan malam. Aku suka dengan katakan itu guys. Ya ampun, bagus banget. Emosinya dapat di situ guys. Aku lihat ada kayak pohon-pohon gitu ya, bagus guys. Ya ampun. Wow, ramai banget guys. Guys, ini keren ya, suaranya merdu dan aku juga suka konsepnya ada pohon-pohon gitu guys. Ini suasana di Jepang banget ya. Tahun 2003 udah lama juga tapi wow, aku tahu suaranya memang udah merdu guys karena di tahun 2003 itu memang pada puncak-puncak prestasi dari Datuk Siti Nurhaliza guys. Dan aduh, jernih ya suaranya di sini. Lembut, aduh, pokoknya top banget deh saat di Datuk Siti Nurhaliza. Aku sangat memuji kualitas olah vokal dia, cara penampilan dia juga bagus guys. Dan dia sampai di kompetisi Jepang itu sangat luar biasa guys. Gak sembarangan orang bisa berada di sana untuk berkompetisi, terutama dalam olah vokal. Keren ya, aku suka di sini dan sangat berprestasi ya Datuk Siti Nurhaliza ini guys. Suaranya lepas banget di live tadi dan di situ banyak teknik yang ia lakukan di part live tadi, memang betul-betul enak didengar. Kalau aku suka banget ia menyanyikan lagu-lagu seperti ini guys, dan ada instrumen atau gaya drumnya yang berbentuk suara ini ya, musik untuk membangun gitu guys. Aku suka di situ emosinya dapat tadi pada saat ia mengangkat tangannya guys, memang dia mengeluarkan suara yang bagus banget di situ dan emosinya dapat di situ guys. Aku suka banget penampilan Datuk Siti Nurhaliza di sini. Semoga aku akan mereaksi lagi penampilan Datuk Siti Nurhaliza di video-video berikutnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan aku mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.